Trans TV dan Trans 7 harus menerima ratingnya turun secara serta merta. Ya, saat mereka di acara Lapor Pak Dan pagi-pagi ambiar menayangkan hater yang mendiskreditkan Lesti dan Bilar. Anggap Leslar udah pada bubar, nyatanya hal itu tak benar, guys. Benar-benar suku Leslar emang masih tiada tanding, solidnya luar biasa karena mereka selalu mendukung karya idolanya, bukan urusan rumah tangga. Setelah mereka mengunggah, ngepost unggahan, lalu kemarin rating mereka langsung turun drastis 30% dari 36% menjadi 5%. Wow, menghebohkan dan membuat semua tercengang, guys. Ya, Trans TV dan Trans 7 harus menerima pukulan telak karena rating mereka langsung anjlok. Gimana? Seru kagak? Jangan minta makan sama mereka. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Jangan minta makan sama mereka. Kayak kucing lah. Semua pada pengen pansos. Nah, itu baru, itu murahan. Kalau dinikahin berarti kita berharga. Ya? Yang pertama, gua dapat laki, gua dapat perawatnya. Kayak kucing lah. Semua pada pengen pansos. Omongan orang, asal berutuin dari mah. Jangan minta makan sama mereka. Yes! Udah weh, yang penting mah dia senang, bahagia, bahagia sama suami. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Ya, yang kedua. Yang kedua, nih perlu kalian tahu ya. Yang kedua, dia sampai ngejar-ngejar gue di apartemen dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, gue janda 8 tahun baru nikah. Lalu bilang gampangannya di mana? Nah, kalau gampangan itu dicemek-cemek, belum waktunya menikah, udah hamidun duluan, itu gampangan namanya. Betul banget, Mbak Dea. Rumah bocin sih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu. Pacar mana? Mana lagi gemes amat, Ci? Balonku ada 5 dor. Dor. Ngawok. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang
selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.